Global Studio Center. Seri Arduino 69 menampilkan pengukuran suhu sensor LM35 pada LCD 16x2 karakter dengan koneksi I2C. Terkadang kita punya ide ingin menampilkan pembacaan suhu secara real-time dan menampilkan peringatan saat suhu berada melebihi nilai ambang batas atau threshold value yang ditentukan. Maka kita memerlukan LCD 16x2 karakter untuk menampilkan output data sensor. Dalam contoh ini, kita akan menghubungkan LCD I2C ke Arduino Uno bersama dengan sensor suhu LM35. Penjelasan sensor suhu LM35 dapat dilihat pada link berikut. Penjelasan modul LCD 16x2 karakter dapat dilihat pada link berikut. Berikut adalah diagram koneksi rangkaian. Coding bisa dilihat pada link berikut. Buka Arduino IDE. Pastikan memilih modul mikrokontroler Arduino Uno. Koneksikan rangkaian ke laptop atau komputer. Pastikan COM port enable. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja Arduino IDE.
tekan tombol centang untuk verify, dan simpan file coding tersebut. Tekan tombol panah kanan untuk mengunggah atau upload sketsa atau coding ke modul Arduino Uno. Putar potensiometer dengan obeng kecil untuk mengatur tingkat kecerahan layar.